24 April kita udah balik lagi ke markas. Di sini kita udah punya datang lagi barang baru 3080 RTX merek iGame. Oke. Kita akan coba pasang ini ke sini. Sebenarnya saya dapat trade ini atau kita dapat trade 3080 ini dengan menukar 3070 tukar tambah ya. Jadi apakah ini worth atau enggak nanti kita cek. Oke. Dapat CD, DVD. Wow, bungkusnya bagus ya. Ini biasanya kayak bungkus-bungkus emas. Dan ini penampakan VGA. Kita keluarin dulu. Cukup berat VGA-nya diangkat satu tangan. Jadi hati-hati. Oke. Nah, saya nggak berani buka satu tangan. Tunggu ya. Saya mau nunjukin ya di iGame, di merek iGame ini dia ngasih obeng. Ya, obeng. Oh, jatuh. Ini obengnya ada plus ya, mungkin nggak terlalu kelihatan. Dan ini juga iya, obeng. Jatuh lagi. Obeng kembang plus. Oke, ini yang kecil. Ini yang jatuh yang besar. Dan ini RTX 3080-nya. Berat banget, benar. Berat banget. Berat. Pakainya 3 pin, pakai 8 pin kali 3. Terus kipasnya juga 3. Oh, benar-benar berat, benar. Oke, port di belakangnya dikasih. Tiga kali display picture, satu HDMI. Di sini ada tombol turbonya, jadi turbo on, turbo off. Ya, oke, normal atau turbo off, turbo on. Oke, coba kita pasang ya. Cuma bingung nih nempatinnya nanti. Waduh, padat banget kali ya. Oke, kita tes dulu. Coba bayangin perbedaan ukurannya. Ini satu laptop ya, laptop 14 inch normal, ini ukuran dari 3080. Wah, benar-benar super banget ini. Terus ini GPU Riser-nya besar kan. Ini udah terpasang, tapi sebelum kita colok dan kita nyalain test rig yang kedua ini, kita harus shutdown dulu di rig kedua ini ya. Saya coba shutdown dulu rig kedua. Shutdown udah semua terpasang ya. Di rig 1 itu berarti cuma ada 6 3566. Tadi yang ada di sini satu kita pindahin ke sini semua. Jadi ini 3080, ini 1060 biasa, terus ini 580 AMD. Baru ini ini apa lupa sih. Oh, ini 5500 ya. Terus ya, ini 1660. Ini juga 1660. Oke, kita tes nyalain dulu rig kedua. Oh, nyalanya nggak bisa dari sini ya. Coba, mau nggak ya? Ternyata nggak mau, jadi memang harus manual. Kita coba pakai obeng atau pakai baut. Oke, dengan cara manual. Lihat, nyala ya, yang 3080 kipasnya serem banget. Kedap-kedip dia merahnya. Terus oke, kita tinggal dulu ya. Jadi sementara ini sudah ada 12 dengan tambahan 3080 yang ada di sebelah kiri ini yang paling besar. Dengan kipasnya itu 3. Wow, warnanya merah. iGame mereknya. Oke, 12 di mana rig 1 terisi 6, rig 2 terisi 6. Oke, kita lihat dengan power consumption-nya di mana di rig 1 ini si Donald Trump dia 550 watt sekitar segitu, dan di rig 2 ini si Joe Biden dia 773 watt ya. Di sini penampakannya rig 1 si Donald Trump dan ini rig 2 Joe Biden.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.